Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Enda. Dan seperti biasa di sini Bang En memberikan informasi-informasi terkait kartu Telkomsel ya. Promo-promo murah dari Telkomsel, kode dial internet murah dari Telkomsel, dan juga paket kuota ekstra, kuota unlimited ya buat kalian, khususnya di sini untuk kartu Telkomsel prabayar, simpati, loop, dan juga kartu AS ya buat kalian semua. Dan pada untuk hari ini kita bahas untuk ekstra kuota unlimited ya, seperti biasa ya, seperti itu. Dan sebelum itu bantu main dengan subscribe, like, share, dan komen serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bang En yang Bang En sudah share kemudian harinya, seperti itu. Dan untuk hari ini di tanggal 2 Desember ya, kita akan bahas untuk ekstra kuota unlimited. Akan tetapi kita bukan uji coba memunculkan ekstra unlimited ya. Di sini kita akan beli paket ekstra kuota unlimited. Dan karena di video sebelumnya Bang En sudah beli untuk paket internet OMG untuk memunculkan ekstra unlimited ya, OMG yang dari Lazada, kalian bisa cek video sebelumnya. Di sana muncullah ekstra unlimitednya seperti ini, kita bisa cek di aplikasi Telkomsel. Ketika di video sebelumnya Bang En membeli paket OMG yang dari Lazada dengan harga 25.000 dan ekstra unlimitednya muncul kembali. Nah, sudah beberapa kali Bang En beli paket tersebut untuk memunculkan ekstra unlimited seperti ini. Di sini ekstra unlimitednya ada ya seperti ini. Oke. Di sini kemarin hanya untuk memunculkan ya. Dan untuk hari ini kita akan membeli karena kemarin Bang En belum beli paket ekstra kuota unlimited tersebut ya. Bang En hanya coba untuk memunculkan aja. Seperti itu. Kita akan beli dengan harga 17.000 saja ya untuk memastikan saja. Di sini Bang En bisa lihat pada tanggal 25 kemarin ya Bang En beli OMG-nya tersebut seperti ini. OMG berlaku sampai ke tanggal 25 Desember ya. Dan hari ini tanggal 2 Desember ya. Ingat kan itu ya. Kita pastikan nanti kita akan beli paket paket combo sakti dulu ya. Karena Bang En ingin mencoba membeli combo sakti max ini 10.000. Untuk mencoba apakah paket ekstra kuota unlimited itu mengikuti paket OMG yang sebelumnya Bang En beli itu, ataupun masa aktifnya mengikuti paket combo sakti max yang baru Bang En beli hari ini ya, seperti itu. Karena ada dari beberapa komentar ada yang katanya ada yang berhasil, entah benar atau tidak ya, maka itu kita coba sendiri di sini membeli combo sakti max lagi untuk apakah dia ekstra unlimitednya mengikuti paket combo sakti maxnya ataupun apa OMG yang sebelumnya kita beli itu ya. Di sini kita langsung saja ke pembelian paket ya, kita coba beli combo sakti maxnya ya seperti ini. Sebelum kita membeli ekstra unlimitednya, kita beli combo sakti maxnya ya. Kita beli combo sakti maxnya dengan harga 10.000 kita bayar. Oke, dengan pulsa. Oke. Dan pembayaran sedang diproses, sudah masuk sepertinya kembali ke beranda ya. Kita refresh. Di sini paket yang terbarunya berarti combo sakti max ya. Oke, combo sakti max telah diaktifkan. Oke, di sini berarti paket yang terbaru kita beli masa aktifnya, yang ataupun paket yang terlama masa aktifnya combo sakti max ya, tanggal 2 ini kita beli seperti ini. Oke. Yang tanggal berapa nih ya combo sakti max ini, 30 hari ya. Oke. 2 GB. Dan di sini yang combo sakti max yang ini ya, yang 2 GB saya beli tadi sampai tanggal 31 Desember 2021 ya. Dan yang internet OMG-nya yang paling bawah ini ya sampai tanggal 25 Desember 2021. Dan setelah ini kita akan beli ekstra unlimited, ekstra kuota unlimited, dan kita lihat masa aktif mana yang akan mengikutinya ya. Masa aktif paket internet yang mana satu yang dia akan ikuti. Oke, seperti itu maksudnya. Kita beli langsung ekstra kuota unlimited apakah dia mengikuti paket OMG yang
sebelumnya kita beli, ataupun combo sakti max yang baru kita beli ya, seperti itu. Kita langsung beli ke, nah, cukup nggak ya pulsanya? Kita cek dia harganya 17.000, oke cukup. Kita langsung ke pembelian paket ekstra kuota unlimited seperti ini. Kita beli yang dengan harga 17.000 saja ya, untuk memastikan atau mencoba saja seperti ini. Oke, kita bayar. Dan pembelian berhasil, paket booster telah diaktifkan ya. Kita cek untuk masa aktifnya ya, mengikuti yang mana? Mengikuti OMG-nya ataupun combo sakti max ya. Oke, kita coba paket booster sudah telah diaktifkan. Dan di sini kita bisa cek ya, paket boosternya berlaku sampai tanggal berapa. Jika berlaku ikut mengikuti paket yang mana satu dia, paket boosternya berarti yang chat musik dan game nilai unlimited ya. Di sini berlaku sampai 31 Desember ya, berarti dia mengikuti paket internet maxnya ya, seperti itu ya, sama tanggalnya seperti ini ya. Internet maxnya tanggal 2 game yang tanggal 31 Desember ini, 31 Desember 2021, 2GB, dan internet maxnya yang paling pertama ini ya, 31 Desember seperti ini, chat musik dan games sampai 31 Desember 2021 ya. Berarti untuk internet apa combo sakti max bisa kuota extra unlimited bisa mengikuti paket combo sakti max ya, masa aktifnya seperti itu. Akan tetapi untuk memunculkan ekstra kuota unlimited combo sakti max tidak bisa ya. Beberapa kali sudah banget coba, dia hanya bisa hanya tempat untuk mengikuti masa aktif jika kalian sudah memiliki ataupun memunculkan ekstra kuota unlimited ini ya. Jadi hanya tempat mengikuti masa aktifnya saja bisa untuk combo sakti max seperti itu ya, paham ya. Jadi yang saya beli kuota ekstra unlimited ini, dia masa aktifnya mengikuti paket internet combo sakti max yang baru saya beli tadi ya, tanggal 2 Desember tadi, hari ini. Karena di sini berakhir apa ekstra kuota unlimitednya sama dengan combo sakti max yang sudah saya beli tadi ya, masa aktif dia 31 Desember. Dan sampai di sini semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di bawah video ini, nanti Bang En akan jawab satu persatu ya buat kalian semua. Dan tunggu video Bang En selanjutnya, aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bang En ya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bang En pamit undur diri, maaf jika Bang En ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.